Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel saya. Dan di video kali ini kita bakalan mereview, coy. Jadi saya di sini nggak review Busit dulu ya, karena Busit belum update lagi. Jadi saya review game sebelah gitu maksudnya ya. Jadi di sini kita bakalan mereview IDBS Bus Simulator X gitu, atau Bus Simulator X dari IDBS Studio gitu. Nah, di sini Bus Simulator X itu update versi 3 ya. Yang kemarin saya review itu versi 2, itu yang udah beberapa bulan yang lalu. Kayaknya saya reviewnya di channel sebelah kayaknya ya, atau di channel ini, saya lupa. Pokoknya saya pernah review gitu ya, antara channel ini atau di channel sebelah. Nggak mungkin dong ya saya review di channel tetangga gitu. Nah, jadi di sini tampilannya udah baru banget ya. Di garasi di sini ada, bentar, di sini ada bis, dan di sini ada juga apa namanya ini, orangnya ya. Di sini ada orangnya juga, jadi nggak cuma bis aja di sini. Terus tampilannya di sini ada juga garasinya, coy. Ini garasinya gede banget gitu. Nah, di sini kan ada orangnya juga, coy. Di sini ada drivernya ya. Jadi kayak Busit sekarang ada drivernya juga gitu, coy. Nah, di sini ada juga kayak lightingnya dari atas gitu. Ada pancaran cahaya dari bagian atas gitu. Nah, ini sangat mantap banget ya. Di sini kita akan coba mereview dulu tombol-tombol yang ada di sini ya. Di sini ada, di pojok kanan atas ada name atau username kita, itu kalian bisa edit sendiri. Di situ saya kasih nama Bang Verena. Terus di bagian kiri ada tulisannya Bus Simulator X yang segede gaban. Di bawahnya tulisannya setting sound control rate dan more gitu. Langsung aja kita coba ke setting. Di sini settingannya udah saya bikin fantastic ya. Di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 level buat kualitasnya ya. Di sini kita bikin yang paling bagus atau fantastic, coy. Terus untuk FPS-nya ada 60 dan juga 30. Untuk anti aliasing ini ada banyak, kita pilih yang paling bagus yaitu 8 kali gitu. Untuk resolusinya kita mentokin kanan juga ya. Dan untuk kamera far clip lens ini saya nggak tahu ini apaan ya, pokoknya saya mentokin aja. Mungkin ini kayak sensitivitas kamera ya, nanti kalau terlalu licin kita bakalan turunin gitu. Oke, kita simpen dulu. Di sini ada sound. Nah, di sini ada tulisannya main volume sama mute. Kalau kita mute nanti nggak ada suaranya, coy. Ini ada suaranya ya harusnya ya. Oke, bentar. Ya ini dia. Ini nggak ada suaranya sih di HP saya. Entah kenapa ya. Coba. Nah, di sini ada kontrol juga. Kita akan coba ke sini, coy. Mungkin nggak ada suaranya emang ya. Terus di sini ada bisnya. Bisnya ini nggak cuma satu aja, kita bisa ganti-ganti ya. Ini ada JB2 HD. Terus di sini ada JetBus 3 Plus SHD, ada JetBus 3 Plus Voyager yang selendangnya udah tergeprek-geprek ya. Terus di sini ada SR2 XHD, coy. Ada juga SR3, ada JB5 single glass, ada juga JB5 yang double glass SHD gitu. Oke, saya pakai yang mana ini ya. Ini kalau kalian mau, ini kalian gak usah beli, kalian cuma perlu nonton iklan gitu doang ya. Saya mau pakai apa ini ya, saya pakai SR3 coba ya. Langsung aja saya coba nonton film, nonton iklannya gitu ya. Jadi biar gak terlalu lama, saya skip dulu buat nonton filmnya, coy. Iklan maksudnya ya, kok film sih. Oke, jadi kita udah berhasil membeli sebuah SR3 Ultimate ya. Cuma nonton iklan, siapa di sini yang cita-citanya pengen beli SR3 pakai nonton iklan doang, coy. Gak usah ngumpulin uang ya, enak banget, coy. Di sini ada juga livery ya, kita lanjut review lagi. Ada suspensi juga. Nah, ini oke, ini seperti style-style truk Brazil ya. Jadi kita gak usah kayak giniin, kita bikin agak ceper dikit mungkin, tapi jangan ceper-ceper banget ya. Ya mungkin bentar, agak naik dikit segini mungkin ya. Ini normal sih ya kalau segini. Oke, ini ada banyak bisa diatur maju mundurnya gitu, atau ke sampingnya gitu ya, lebih dalam atau lebih melebar gitu, coy. Yang belakang juga. Terus ini keren banget ini ya. Ini bannya bisa dibikin miring kayak gini ya. Ini sangat manuk akal banget, coy. Sebuah bis bisa dibikin atau di custom kayak gini bannya. Biasanya ini di mobil-mobil yang kayak Jepang-Jepang gitu ya, GTM.
Tapi ini bisa di bis, coy. Terus ada juga karakternya, langsung aja kita coba. Ini kalau bawaannya kayak gini, kalau kalian mau ganti, kalian bisa langsung aja pilih-pilih ini ya. Ini kalian bisa nonton iklan, coy. Tapi ini stylenya bukan orang Indo banget ya, ini kayak orang-orang Eropa gitu. Nah ini, oke, okay. Wow, ini apaan ini? Oke, jadi ada banyak banget ya. Nah ini ngapain juga sopir pakai seragam kayak gini mau nyopir ya? Ini emang mau agresi militer atau kayak gimana ya? Oke, kita akan coba pakai ini karena ini yang paling tidak manuk akal, coy. Kita nonton iklan dulu lagi ya biar bisa beli seorang sopir gitu. Nah ini kita udah dapat sopir yang sangat sangat tidak normal sekali ya dari penampilannya, tapi ya oke lah, kita langsung aja coba buat gasin, coy. Kita apply di sini, ada online sama offline gitu. Mungkin saya bakalan coba yang online atau offline ya, saya pakai offline aja mungkin ya. Oke, langsung aja kita coba. Di sini masih loading dan gak ada iklannya. Oke, ini di bagian belakang ini apaan ya, kok lampunya sangat terang banget gitu. Kita akan coba dulu review ya. Jadi di sini ada tombol steer ya, bagian kiri ada steer, di tengahnya ada klakson. Ini suaranya masuk gak sih ya? Bentar. Soalnya masuk kayak tadi ya, saya nggak tahu, coy. Plonter, ntar, ntar, plonteng, 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 teng, teng, treneng, teng, teng, plonter, plonter, treneng, teng, teng, treneng, teng, teng, plonter, 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 ntar. Dahlah.